dimuliakan. Mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas hidayah berkah ketaatannya kita bisa berkumpul pada siang hari ini untuk melakukan penyuluhan pengolahan limbah batik. Penyuluhan pada siang hari ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan informasi terkait pengolahan limbah batik yang diharapkan mampu menjadi langkah awal menuju lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Saya Justin Malaika Putri dan rekan saya Adistidia Florentia akan memandu berjalannya acara pada siang hari ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan tuan rumah. Sambutan dari PSDKP Cilacap. Yang keempat, pretest. Yang kelima, pemaparan materi oleh Ibu Ratnasya Dewi SSI MSC, dosen dari Fakultas Biologi dan perwakilan mahasiswa Fakultas Biologi. Yang keenam, pemaparan materi oleh dosen dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Yang ketujuh, posttest. Dan yang kedelapan, penutup. Acara pertama yaitu sambutan tuan rumah kepada Bapak Udi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhormat dari keluarga besar Universitas Jenderal Sudirman. Salam terhormat dari Bapak-Bapak Kementerian Kelautan. Dan juga para hadirin semua yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini kami mencoba menyelenggarakan acara kumpul-kumpul dengan para pengrajin semua, tapi yunsewunya dengan adanya ya, sekiranya mungkin ada yang kurang-kurang yang mohon dipahami gitu. Terus bahwa kegiatan ini bagi kami, bagi Batik ini sebenarnya sangat penting sekali ya, karena engine-nya ketika kami menjual produk itu kami diharapkan bisa diramah lingkungan dan itu punya nilai value sendiri. Oleh karena itu dan kami sudah mencoba melihat sendiri bagaimana pengolahan itu. Pengolahan ini begitu praktis dan tidak praktis dan ekonomis lah. Oleh karena itu, saya kira nanti teman-teman para pengrajin batik ini nanti mungkin di sini itu bisa apa ya, artinya bisa mengambil manfaatnya dan syukur-syukur nanti bisa bekerja sama lebih lanjut lagi sehingga perbatikan terutama khususnya di daerah Sukoharjo dan di wilayah Banyumas itu akan lebih baik dan memiliki nilai jual yang lebih bagus. Saya kira demikian saja singkat sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Udi atas sambutan demikian. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Yogi Putranto, SSI MSI dari Stasiun PSDKP Cilacap. Kepada Bapak Yogi Putranto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kurang semangat nih Pak. Tidak. Biar lebih semangat katakan tadi. Saya kebetulan sudah di PSDKP. Kita ingin lihat. Bapak boleh berdiri sebentar. Biasanya sih yang dilihatnya itu PSDKP saya buat nelayan Pak. Jadi kita katakan sekarang saya di teman-teman pembatik sih. Saya PSDKP saya pembatik ya Pak. Oke Pak, ketika saya di PSDKP, Bapak tirukan PSDKP sahabat pembatik. Karena gede saya slogannya itu PSDKP sahabat nelayan. Baik Pak, PSDKP sahabat pembatik. PSDKP sahabat pembatik. PSDKP sahabat. Terima kasih. Baik, saya kebetulan sangat berbahagia
bisa bertemu dengan bapak-bapak yang kami hormati, Bu Dr. Ratna Dewi dan teman-teman dari BIPA ya, karena saya punya hafal. Kebetulan Bu Dr. Ratna Dewi itu teman satu angkatan, satu alma mater di Fakultas Biologi Unsur. Dan kebetulan kami sudah melakukan kerjasama dengan Fakultas Biologi, dan hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak semua. Saya alhamdulillah itu ya bisa bertemu, karena sebetulnya saya juga salah satu pengguna batik ya. Karena di tiap hari Jumat di kantor kami itu mewajibkan pegawainya untuk memakai batik. Tetapi pada kesempatan hari ini, karena ini adalah momentum yang bagus, dan saya sekaligus menyampaikan begini Bapak Ibu sekalian, karena mengapa saya dihadirkan di sini, itu karena saya mohon maaf nih Pak, karena kita adalah orang perikanan, dan nantinya seandainya limbah batiknya Bapak Ibu sekalian yang di sini itu sampai ke sungai. Sampai ke sungai ya Pak, karena saya nyorotinnya, dan itu sampai mencemari ikannya nanti misalkan ada berita viral itu ya, membatik Sokaraja mencemari sungai, apa nih ini, sungai Pelus ya? Pelus ya, sungai Pelus, ribuan ikan mati gara-gara limbah batik. Nah itu yang kita takutkan. Kalau secara lingkungan nanti teman-teman lingkungan hidup, tapi kalau sampai nanti ada berita limbah batik Sokaraja mencemari ikan di Sungai Pelus, nah kita pasti turun. Nah ketika berbicara hukum, maka dari perikanan kalau sebuah limbah sampai ke ikan itu menjadi salah satu tugas kami Pak Kabupaten sekalian. Kalau di undang-undang perikanan saya bukan menakut-nakuti ya Pak, tapi ini secara undang-undang itu kalau sampai limbahnya menyebabkan kematian ikan yang massal, itu ada di undang-undang perikanan, Bapak kalau ngecek di Google ya Pak Widi ya, disampaikan itu di undang perikanan nomor 31 tahun 2004 pasalnya itu 86, ada sanksi pidananya Pak. Berapa tahun? Ini 6 tahun, 10 tahun denda 2 miliar kalau misalnya Pak maksudnya. Jadi itu sampai merugikan kesehatan, sampai itu kita itu ya. Ini hanya ancamannya, jadi bapak-bapak bisa membuka Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan. Jadi pasal 86 itu ada ancamannya. Tapi hari ini saya ingin ini ya tidak menyampaikan pidana-pidana ya, nanti bapak-bapak takut, tapi kita mencoba mencari solusi itu. Karena kemarin sudah kegiatan ini tuh kita rancang dengan Mbak, itu kita ingin menjadikan nuansanya kemarin tuh saya ikutan lomba inovasi Pak, betulnya ceritanya yang terhubung, kita pikirkan lomba inovasi di tingkat kementerian kami itu pencanangan namanya Tripik Pak. Tripik itu kampung reduksi limbah batik. Kemarin saya sudah usulkan tetapi ternyata gagal. Tapi kita enggak apa-apa, kita berusaha. Kemarin kita sudah usulkan. Jadi kemarin dengan produknya Mbak Nina itu kita coba ikutkan lomba di Kementerian Kelautan dan Perikanan, lomba inovasi dalam rangka climate change. Jadi kita sudah ikut lomba, kan ternyata ya, data dukung kita kurang. Nah berapa sih yang menggunakan alatnya Mbak Dinda, berapa sih daya turun pencemarannya? Kita makanya kegiatan hari ini sudah salah satu imbas kemarin, kita mungkin kurang data dukungnya, sehingga pada kesempatan hari ini yang berbahagia ini, saya bersyukur bisa ketemu bapak semua. Mudah-mudahan nanti kalau bapak-bapak semua ini bisa hadir, bisa menggunakan, kemudian nanti tercanangkan besar-besaran itu ya. Kemarin saya sudah menyampaikan, ini kan kita reporti internal dulu, kalau seandainya nanti Sokaraja berkembang, kita itu sudah lingkup kabupaten, karena gini Pak, Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati Banyumas yang sekarang, itu kan sudah mencanangkan yang namanya Banyumas Zero Waste ya.
Banyumas bebas sampah. Nah, termasuk di dalamnya ini. Jadi kalau misalkan kemarin misalkan ada kita salah satu bupati yang diundang di internasional katanya Bupati Banyumas. Bapak-bapak Hussein itu sudah sampai ke luar negeri untuk menyampaikan bahwa Kabupaten Banyumas zero waste gitu ya. Nah, kita berharap bahwa dengan adanya di sini, dengan adanya alat dan limbah lainnya yang dipraktekkan itu bisa mengurangi limbah batiknya itu ya. Jadi bapak-bapak jangan takut ya. Menggunakan alat itu tadi misalnya kita udah dicoba, nanti kita coba kita lihat dulu ya perkembangannya gitu ya. Jadi jangan takut misalnya ini ada bisa ada kuat gitu ya. Ini tujuannya untuk kebaikan bapak semua. Mengapa kita ini kan karena tadi kita juga mendukung program Bupati Banyumas bahwa limbahnya batik itu kita bisa kurang minuman dan sebagainya. Kita sudah canangkan kemarin namanya Kampung Kritik, karena sendiri juga dengan Kritik kita juga tulisan nanti rencana seperti itu kemarin namanya Kampung Reduksi Limbah Batik. Jadi kalau bapak-bapak ada di sini, saya sekarang sosialisasi inovasi pak. Namanya Kritik Kampung Reduksi Limbah Batik lah bahasanya. Jadi kita mencoba membuat terobosan. Teman saya juga coba membina itu. Kalau itu pada lingkungan sini dari Anton Jamil dari semuanya itu masyarakatnya terkenal kan itu dari Anton Jamil dan banyak kampung batik di sini. Sehingga kita tulisin nanti Kampung Batik Ramah Lingkungan itu kan nilai jualnya tinggi pak. Sekarang kan namanya apa? Pencitraan ya pak. Nanti media konten sosial nanti bapaknya Pak Widi itu bikin konten semua batik yang di sini itu sudah ramah lingkungan itu pak. Ini seperti itu. Jadi kalau misalkan di mana misalkan Pak Widi atau nanti teman-teman mahasiswa yang di sini ya tolong bantu viralkan gitu ya. Karena ini era digital sehingga ini misalkan Bapak Widi nanti menggunakan alat contoh ya, kemudian alatnya dimasukkan ke TikTok, karena saya juga mau bikin TikTok masukkan ke TikTok, kemudian ada jualan, terus dia membuat konten, karena kemarin saya lihat di TikTok, itu ya saya cerita TikTok dulu ya itu misalkan menggunakan alat, dia tanpa muka, tanpa jualan gitu ya, misalkan itu dia menggunakan batiknya, kemudian pakai alat itu, kemudian dijual di TikTok, sampai jutaan, luar biasa gitu ya. Jadi pendapatan dari TikTok, misalkan dengan batik yang ramah lingkungan bisa ratusan juta kan menjadi nilai jual tersendiri ya Pak. Seperti itu ya. Jadi kemarin saya sudah menggagas bahwa bagaimana kalau kita nanti bumingkan ya ini kita kecil-kecilan. Nanti kita mencoba mensosialisasikan dulu sehingga nanti bisa gede, kita nanti undang yang lebih gede lagi dari kami, mungkin dirjen kita ya atau dari Pak Menteri langsung gitu, seperti itu ya. Tapi kan kita kedepannya ini kan Bu Pak Dekan kita juga pengen datang, cuman kan masih internal dulu lah gitu ya. Dari kita juga pengennya datang yang dari kantor, cuman kita juga tindikan dulu berapa ini, nanti setelah Bapak menghadiri sini tolong sampaikanlah ke ya, teman-teman semua pengarah pembatik, karena kita tujuannya meningkatkan daya jual, karena persaingan bisnis kan sekarang tinggi. Apalagi nanti misalnya bapak buat konten bahwa batik yang di kampung ini itu sudah bebas ramah lingkungan ya, artinya batik ramah lingkungan itu bapak-bapak semua itu mendapatkan nilai jual tinggi. Apalagi nanti kalau masuk TikTok kemudian terjual berapa piece itu ya, batik-batik itu kita belum coba ya, apakah sudah pernah nyoba belum ya? Kami itu udah pernah nyoba belum? Jualan TikTok ya, jualan batik di TikTok jualan batik di TikTok sudah laku berapa pak? Banyak pak. Nah, apalagi kalau nanti nilai tambah jualnya menggunakan alat ini, batik ini ramah lingkungan. Wah tambah mudah-mudahan ya, amin ya. Amin ya. Amin kan dong pak semuanya. Amin. Biar semangat itu. Jadi bapak-bapak itu tujuannya mulia itu bapak ibu sekalian. Jadi tujuannya kita meningkatkan nilai jual lah yang penting. Nilai jual bapak-bapak di sini sehingga nilai batik ini menjadi udah ada bajunya keren, lingkungan aman ya pak. Mungkin itu dari kami ya pak. Kalau nanti ada diskusi kita terima masukan. Tapi kita lihat di kalau masalah hukum sebetulnya ada sangkutan hukumnya. Cuma karena ada tradisi lokal maka kita masih ini kan. Tapi kalau kedepannya nanti kita bekerja sama dengan baik, misalkan menggunakan alat itu, yang pertama kita niatkan ibadah.
untuk melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua kita mencoba apa namanya meningkatkan daya beli. Jadi Mas Widi sudah menjual di TikTok pastinya ratusan juta ya Pak ya. Amin. Itu apalagi dengan nanti bisa mengemas jual itu dengan nilai tambah lagi yaitu ramah lingkungan. Mudah-mudahan seperti itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi Putranto atas sambutan yang diberikan. Untuk selanjutnya akan diadakan pre-test yang akan diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Batik is one of Indonesian's culture which has a unique symbolic meaning and has high aesthetic value for Indonesian. The number of industries engaged in this business will bring new problems to the surrounding environment because batik waste can pollute the river. This untreated dyed waste is very dangerous and can damage the environment because it is toxic, carcinogenic, and even mutagenic. One of the waste treatment methods is a biological method, which is less large and safe for the environment. The indigenous Aspergillus aspectus fungi that we used are isolated from batik waste taken from the batik industry in Banyumas Regency. The utilization of Aspergillus aspectus fungi and zeolite for waste treatment can be done by enzymatic and adsorption method. Beet, which is used in microtools, is composed of soluble ketosan and enzyme. Enzyme immobilization is carried out to increase the stability of the enzyme against environmental influences, so that the enzyme can be reused. Thus, enzymes become more effective, efficient, and economical in their use as biocatalysts. Lignolytic enzymes are able to degrade various complex pollutants such as dyes. By
MyCore tool can be controlled with a smart plug which is connected to the Internet of Things system. In addition, this tool is equipped with a turbidity sensor and acid level sensor. We hope MyCore invention can be commercialized. To reduce the toxicity of medical waste, in order to save the environment. Baik, karena semua soal kualitas telah dikumpulkan, jadi saya lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh dosen Fakultas Biologi kepada Ibu Ratna Setia Dewi, SSI MSC, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, rahayu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terutama yang sudah jauh-jauh datang dari Cilacap ini, dari stasiun PSDKP Kementerian Kelautan dan dari Universitas Jenderal Sudirman. Di sini ada saya sendiri dari Fakultas Biologi, saya dari Departemen Mikrobiologi, Bapak Ibu. Kemudian ini dua kawan saya, mungkin berdiri supaya kelihatan, ada Pak Andung PhD, kemudian ada Bu Dr. Sian Lindi dari Kimia Fakultas IPA atau MIPA, FMIPA Universitas Jenderal Sudirman. Bapak Ibu, perkenankan kami hadir di sini. Saya duduk dulu. Sebelumnya kami pulang mohon dulu pada Bapak Ibu bahwa kami di sini membawa hasil penelitian kami, Bapak. Ibunya nggak ada ya, jadi Bapak saja Mbak dan Bapak-bapak. Ya, jadi kami membawa hasil penelitian kami dan mudah-mudahan apa yang sudah kami teliti selama bertahun-tahun di bangku kuliah gitu, karena bersama dengan adik-adik mahasiswa juga dapat membantu usaha batik bapak-bapak semua, sehingga mewujudkan kampung batik di sini menjadi kampung batik yang ramah lingkungan. Iya, kalau tanya Pak Yogi, yang memang satu alma mater bareng saya dulu, kalau di bangku kuliah kita memang hanya belajar saja begitu, membuat produk, membuat apa, belajar gimana ada ikan, kemudian kalau saya belajar kroba begitu ya. Nah, kemudian ada yang memang untuk aplikasinya macam-macam begitu ya. Salah satunya saya untuk pengolahan limbah batik, saya menggunakan teknologi biologi gitu ya, mikrobiologi untuk limbah batik. Nah, kalau hanya sampai di kampus saja, untuk apa? Nah, ini kami hadir di sini berusaha menjadi penyalur, menyampaikan ternyata di universitas yang terdekat dengan Sokaraja di sini, nih, Universitas Negeri yang ada di Sokaraja, yang terdekat di Sokaraja, ternyata sudah ada loh inovasi-inovasi, sudah ada penemuan-penemuan yang ini tentunya sangat bisa untuk diterapkan untuk bapak-bapak semua pengusaha batik di sini. Iya, tentunya saya ingin belajar dulu nih kepada bapak-bapak semua pengusaha, karena saya hanya duduk di depan mahasiswa, saya menangnya hanya di depan mahasiswa, Pak. Kalau bapak-bapak semua kan sudah
sudah mengalami sendiri jatuh bangunnya untuk bagaimana menjadi usahawan begitu nih, bahkan dari batik air sejak tahun pintar nih Pak? 70-an. Oh, 70, saya juga belum lahir Bapak. Ya seperti itu, dan juga batik-batik yang lainnya tentunya ya. Kalau boleh tahu, saya ingin perkenalkan satu-satu Bapak-bapak. Dari batik mana saja ya? Tunggu Pak. Yang saya iya, sebelum kita bicara banyak, saya ingin mengenal lebih dahulu dengan bapak-bapak yang hadir di sini. Ini monggo Bapak. Terima kasih. Nama saya Bapak Warsito dari Kaum Cinyaja. Saya pernah menggeluti batik bersama teman-teman di komunitas batik Sokaraja yang lingkupnya hanya di Kauman. Kami kebetulan bersama teman-teman dulu memproduksi batik dan pemasaran kami ke Pak Anto Jani dari komunitas Basoka Batik Sokaraja Kauman gitu. Basoka Batik Sokaraja. Dulu pernah juga kita di samping membuat batik juga kita ada kegiatan yang sosial, contohnya misalnya kalau setiap hari menjelang itu acara kita menyiapkan hewan kurban yang kemudian dari hasil daripada teman-teman pengrajin basoka di sini untuk kemudian bisa berbagi kepada masyarakat yang ada di sini dan juga beberapa kegiatan sosial yang lainnya yang dulu sempat kita ada, namun semenjak COVID kita memang vakum dan ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk bisa bangkit kembali. Mohon doanya Bu. Amin, amin ya, semoga lancar kembali seperti sedia kala sebelum COVID. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syekhuddin dari Kauman juga. Dari Kauman, ya Pak. Saya usaha batik itu meneruskan bagi orang tua. Gitu ya, karena batik di Sokaraja turun-menurun ya Pak? Kabarnya dari tahun 1930-an sudah ada ya Pak? Iya. Baik, batiknya batik apa Pak? Kalau namanya Bapak saya, nama Haji Munhari. Bapak Haji Batik? Haji Munhari. Baik, terima kasih dari batik Haji Munhari. Bapak Pak Sinten? Muhammad Syekh. Oh, Pak Saifuddin nggih panggilannya nggih. Baik, salam kenal Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan itu nama saya Forsen dari Batik Kanjeng Sokaraja itu. Batik Kanjeng Sokaraja. Saya produksi Kauman juga, tapi sekarang produksi Sokaraja itu. Kebetulan juga saya selaku ketua asosiasi batik yang ada di Kabupaten Banyumas. Oh, baik. Ketua asosiasi batik yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi semua pengrajin Banyumas itu sekitar ada 57 pengrajin. 57. Cuma memang kebenaran yang paling banyak adalah di Kauman Desa Sokaraja khususnya itu saat ini. Itu sekitar ada mesti 27 pengrajin. Jadi emang kalau di Banyumas itu kalau untuk industri batik terpusat di Sokaraja, tapi kalau untuk pembatiknya sendiri itu ada di Papringan Banyumas. Mungkin itu aja gitu. Karena kita masih berkenalan gitu. Gantian jam yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fahri Santoso, saya batik Sokaraja Kulon. Seperti yang tadi disampaikan, kami juga hanya meneruskan usaha dari orang tua. Alhamdulillah Bapaknya sudah meninggal. Jadi kami selaku
anak itu wajib untuk meneruskan. Terima kasih pada siang hari ini kami diundang oleh Ibu Ratna selaku perwakilan dari Fakultas Biologi dari UNSUD. Mudah-mudahan kehadiran dari UNSUD ini bisa membuat sebuah solusi di mana proses pembuatan batik pastinya ada limbahnya. Tapi dalam hal ini saya selaku dari pengrajin batik R, walaupun sering dipakai untuk penelitian masalah limbah, sampai hari ini hasil dari penelitian itu kami tidak tahu. Jadi ini mungkin selama ini dijadikan sebuah tempat untuk penelitian. Siang hari ini menemukan sebuah jawaban. Mudah-mudahan jawaban ini bisa bermanfaat untuk teman-teman selaku pengrajin. Dan mungkin sedikit saya kalau boleh memberikan saran bahwa karena pengrajin batik di Kabupaten Banyumas cukup tersebar. Jadi lain kali kalau namanya ada acara yang seperti ini bisa lebih merata, sehingga teman-teman yang mewakili wilayah yang belum diundang nanti bisa lebih tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak Widi Mendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto. Saya punya brand sendiri, Cap Polo, untuk bidang batik. Bahwa kalau saya itu fokusnya di desain dan sampai fashionnya. Jadi kami memang di sini sering melengkapi. Jadi kami pengrajin ini butuh desain juga gitu, dan butuh sampai jadi fashionnya. Jadi kami juga melatih kerjasama dengan BLK dan ada sampai 50 orang kita latih fashion untuk membuat batik. Karena untuk batik ini modelnya itu kadang rumit ya, nggak seperti bikin pakaian biasa. Jadi kita ada proses itu, jadi dari desain sampai fashionnya itu yang kami fokus ke situ. Dan untuk produksi batiknya saya bekerja sama dengan teman-teman semua. Jadi prinsipnya kami saling melengkapi gitu. Segera demikian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Mas yang dulu atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkenal nama enggak nih? Iya Pak. Ucapan tapi tebak-tebakan ini ya. Aduh, hadiahnya apa Pak? Tebak hadiahnya senyum saja. Waduh. Ini mahal ya Pak. Kalau ada siang ada 100. Kalau ada hujan ada ada lelaki ada, kalau sholat ada imam ada, makmum itu sama saja, nama saya makmum. Nama saya makmum. Yang saya mampu ketawa. Maaf itu, saya mengerti batik ini karena terpaksa tahun 75 memang tenaga pekerjaan lain yang hanya dilihat hanya itu saja. Saya cakarakan pun itu punya cucu dari batik. Alhamdulillah itu. Terus yang saya alami dalam batik itu adalah bagaimana ya naik turun tuh, kalau naik alhamdulillah, kalau nggak waktu ya menyeluh biasa itu ya. Pengertian saya, perusahaan saya kecil-kecil itu namanya, karena saya di bawah Gunung Selamat, maka saya namakan Batik Gunung Selamat. Batik Gunung Selamat. Iya. Dan produk saya ada batik asli yang itu dari tulis. Terus batik percakan yang dilakukan oleh laki dan ada modifikasi dan batik printing itu. Jadi sekarang pada batik
ini terus terang saja semua di sini adalah tiarap ya, karena nggak laku sih ya, mulai sekarang mungkin yang sedikit demi sedikit ya. Tetapi yang saya amati dari dulu kalau ada kepedulian dari pemerintah, maaf ya, bakalan simpati itu kelambat betul bisa membuat, nggak bisa menjual. Dari terus terang ada pendampingan dari pemerintah, kalau pemerintah nggak peduli ya kemana kita akan menjual. Dan kita terima kasih kepada Malaysia. Kenapa? Enggak, dia cemburu karena diklaim batik dari Malaysia. Karena bukan tak terima langsung batik itu hanya sesuatu. Dan sekarang alhamdulillah batik lagi mulai sepi lagi bu. Usulkan saja kepada pemerintah saja kalau batik digagalkan lagi supaya kita dapat ketawa dan berbisnis lagi dan berkaya lagi. Kasihan orang kampung bu, enggak batik Pak Promo, paling-paling matur itu loh bu. Di sini kalau ada kegiatan banyak, alhamdulillah saat ini ada dari Bapak Husein Bupatinya juga mungkin ada yang terakhir kali menjabat mungkin ya pesan tadi kepada daerah Banyumas ya alhamdulillah. Tapi semua itu adalah kalau memang pemerintah peduli ya kita hidup, kalau pemerintah nggak peduli ya hidup tapi hidup di depan bu. Cukup sekian bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin informasi untuk ya, informasinya merata karena kalau sekarang sepi mungkin apa kan dengan nonton tahu ini karena dari kebijakan Pak Bupati yang kemarin melakukan perpuk itu untuk wilayah Banyumas khususnya seragaman ASN dan perangkat yang ada di Banyumas itu diwajibkan yang sekarang ini pakai motif motif kuripan. Dan itu alhamdulillah bisa menggiatkan lagi animo pembatik kita semua. Jadi yang mungkin simpel rajin batik ini pasti tahu bahwa sekarang ini lagi ada seragamnya untuk ASN dan semua. Alhamdulillah terima gara-gara kebijakan Bupati, mungkin itu karena beliau mau punah, makanya beliau kasih casing. Jadi yang dulu pernah kita motifi Manggadan itu sekitar 2014-2015 ini, sekarang ada lagi motif Kauripan. Kauripan. Kauripan ini, mungkin dari motif Kauripan itu ya alhamdulillah itu juga benar-benar filosofinya Kauripan yang menghidupkan kembali pembatik-pembatik yang ada di Banyumas. Jadi yang selama ini mungkin kemarin yang gara-gara pandemi ini, jadi yang pembatiknya pun mereka ada yang lari ke konveksi, jadi pembantu di ART atau pelayan toko, alhamdulillah mereka saat ini dari bulan tanggal Agustus kemarin, ini tanggal 6, terpunya turun, sampai sekarang para pengrajin lagi alhamdulillah banyak orderan. Cuma mungkin juga kami minta juga dari UNSUT pun bisa order di untuk seragamnya memakai batik yang ada di Banyumas. Jadi ya alhamdulillah kami semua pengrajin bisa menikmati jangannya hanya pakai batik, ternyata itu batik bukan batik tapi penting bermotif batik. Jadi perlu diketahui juga. Terus mungkin mohon maaf nih, saya juga nggak bisa sampai akhir karena ada acara lagi acara jam 3. Saya hanya kepengen karena ini memang sangat bermanfaat untuk kami para pengrajin batik, masalah limbah terutama. Karena dulu juga pernah kejadian kita di sini semua mungkin tahun berapa nih berapa sih tahun 2019 atau nggih? 20 ya. Nih sekitar 20 itu emang ada masalah limbah nih sampai besar, sampai kita juga pernah suruh berhenti terproduksi karena masalah limbah. Dan waktu itu saya sendiri ini perwakilan dari sini sama Pak Anto sama Pak Aan yang ada di Pianto, itu kita melihat ada solusi waktu itu dari UII, malah bukan ternyata UNSUT tapi ke Jogja, yaitu berupa ya ventilator. Cuma untuk para kami pengrajin itu kurang bermanfaat nih, karena itu kok harus kita rebus sampai habis, jadi bukannya efisien tapi akhirnya memborokan.
Nah, mereka semua kalau mengaji pada keberatan itu karena jadi kita harus beli gas lagi untuk membakar sisa limbahnya. Jadi akhirnya kosnya tinggi dan itu pun jarang dipakaikan. Saya dulu juga pernah lihat sebenarnya pengen ikut ngipas waktu Ratna mungkin di Pekalongan ya 2-3 tahun lalu kan pernah ada. Nah, saya sebelum pengen berangkat ke sana, ya ini ada Mas Raji di Pekalongan malah yang dari Unsur nih. Fakultas Biologi yang ada, mereka kita yang di sini orang Banyuma sendiri yang tidak dengan Unsur kok belum pernah ada perhatian dari fakultas yang sekitar di Banyuma. Mungkin itu aja Bu, kalau juga disempat oleh Pak Iwan juga, barang kita tidak dihalusi semua ini, mungkin bisa dilakukan beliau kebijakan apa yang akan diberikan dari universitas, sehingga kita nanti mungkin bisa merapat atau seperti apa, ada jalan keluarnya untuk kita semua para pengrajin, biar kita bisa berproduksi dengan tenang. Mungkin itu saja info dari saya. Di Taufik Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang belum? Cukup Bapak. Baik, kami juga tidak berlama-lama barangkali mengganggu waktu aktivitas Bapak-Bapak semua. Bapak Ibu, mungkin mahasiswa kami barangkali beberapa waktu lalu mungkin pernah mengunjungi tempat batik Bapak-Bapak semua, begitu ya. Jadi ada yang nyulit gitu ya, karena terus terang penelitian ini yang kami lakukan itu tidak butuh waktu yang instan gitu ya. Jadi perlu waktu yang lama dan ada berhasil dan juga ada gagalnya seperti itu. Jadi kemungkinan kalau dari anak-anak kami datang dan mungkin belum membawa hasilnya, mohon dimaafkan. Dan ini barangkali rangkuman gitu ya, rangkuman dari kami selaku pembimbing dari mahasiswa, dan utamanya mereka semua tentunya mengerjakan penelitian dalam skupnya penelitian dari kami sebagai dosen di sini. Baik, hadir di sini saya juga menyertakan teman-teman dari MIPA, dari kimia, untuk juga mengembangkan wawasan Bapak-Bapak semua. Nah, ternyata yang namanya teknologi itu tidak hanya satu saja begitu ya. Nah, ini saya menawarkan ada beberapa teknologi yang mungkin bisa juga diterapkan di Bapak-Bapak semua, di balik Bapak-Bapak semua, yang barangkali lebih efisien ya dibanding dengan barang atau alat yang diterapkan dari ini itu ya. Nah, perkenalkan saya sendiri Ratna, dan kalau Mas Anung, Mbak Windy, Mas Yogi panggil saya Mbak Nina gitu ya, tapi nama saya nggak ada Nina-Ninanya. Tapi itu panggilan rumah gitu, panggilan dari Bapak Ibu saya dari kecil, nggak tahu gimana artinya. Nah, di sini saya sebetulnya dari saya duduk di bangku S1, saya sudah main-mainnya sudah ke sini dulu itu Pak, tahun 2000-an. Begitu minta limbah batik juga. Nah, kemudian alhamdulillah saya meneruskan studi strata S2 dan strata doktoral S3 juga tentang limbah batik. Bagaimana caranya? Saya ingin sekali memecahkan permasalahan batik yang ini sudah dari zaman saya sekolah dulu gitu ya. Sejak meniti sertifikat sarjana gitu. Nah, itu memang permasalahan yang cukup sulit. Nah, alhamdulillah tahun-tahun berganti gitu ya. Dan sampai dengan hari ini saya beserta mahasiswa sudah menemukan beberapa formula gitu yang kami himpun dalam satu alat. Sebenarnya ada beberapa alat yang sudah kami buat tahun 2021 lalu di tempat Pak Midi juga, yang mau akan berangkat ke Pekalongan. Barangkali waktu itu di sini
Iya, sama Pak Yogi juga dari PSJKP, bahkan dari Kementerian Kelautan, KKP hadir juga di sini, sudah uji coba gitu ya. Nah, barangkali waktu itu belum begitu maksimal. Nah, hari ini kami membawa salah satu alat. Nah, teknologi bio saya namakan karena tentunya ini membawa atau menggunakan agen biologis atau makhluk hidup yang ada di sekitar kita seperti itu. Nah, pada umumnya kita tahu ada istilah fitoremediasi kalau makhluk hidup. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar bapak-bapak nih, fitoremediasi itu menggunakan tanaman. Tapi ternyata itu kurang efektif juga karena waktunya sangat lama gitu ya, berbulan-bulan bahkan sampai tahun itu satu berganti tahun baru terlihat perubahannya. Nah, kalau sudah berganti tahun padahal setiap hari kita berproduksi gitu ya, akan berapa lama begitu ya. Nah, kemudian sebelumnya saya mencobakan apa sih permasalahan yang utama gitu ya di limbah batik. Ini penelitian saya tahun 2016 sampai dengan 18. Ini saat saya di bangku S3. Ya, saya mengukur bagaimana tingkat kecemaran limbah batik begitu dan hubungannya dengan baku mutu yang dibolehkan. Gitu ya, baku mutu yang dibolehkan oleh pemerintah. Nah, kalau dilihat dari biomikrooksigen jerman, ya ini istilah saja ya Pak, yang tentunya ini dipakai oleh pemeriksa lingkungan. Ini ada istilah BOD gitu ya. Ternyata yang dibolehkan oleh pemerintah itu nilainya hanya 85 Pak. Hanya 85. Nah, sedangkan setelah saya hitung untuk limbah batiknya, ternyata lebih dari 1.400. Nah, tentunya ini nilai yang cukup tinggi. Begitu, tidak hanya nilai BOD, tetapi nilai chemical oksigen demand-nya yang hanya boleh 250 mg per liter, ini ada 15.000. Nah, tentunya ini beribu-ribu kali lipat ya Pak. Nah, ini jika diteruskan gitu ya, dan ini tetap terus kita buang ke lingkungan, tentunya akan suatu saat nanti pasti ketemu juga gitu ya. Mungkin bukan kita, tapi nanti anak cucu bapak-bapak semua yang meneruskan bidang batik ini mungkin akan ketanggor ini juga gitu ya. Nah, nilai-nilai yang lain ada total dissolve solids ini yang lebih dari 16.000, padahal boleh hanya 2.000. Total suspend solid yang boleh hanya 60, dan ini lebih dari 300. Dan kemudian electrical conductance yang lebih dari 17. Nah, yang lain juga seperti itu gitu ya. Jadi kalau dilihat limbah batik kita yang sudah ada di produksi itu ternyata jauh sekali di luar batas maksimum yang dibolehkan gitu oleh pemerintah. Nah, ini masalah kita semua. Nah, dalam hal ini saya bersama mahasiswa sudah dari tahun 2019 berusaha mengenalkan program mikroba. Saya menggunakan mikroba ya Pak, karena apa? Mikroba ini sangat amat cepat dikembangbiakkan, kemudian dia mengenali limbah itu sebagai makanan. Gitu. Jadi makanannya mikroba kami itu ya limbah itu. Jadi apa yang kita buang ternyata bisa menjadi makanannya di mikroba. Begitu. Nah, ini sudah dari tahun 2019 saya bawa ke Korea, kemudian saya bawa ke Jepang, dan kemudian ke Malaysia, dan ini adik-adik di sini kemarin lomba di Polandia, alhamdulillah menang medali emas gitu ya di Polandia, juga untuk pengolahan limbah batik berbasis teknologi bio khususnya untuk mikroba seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti apa alatnya? Kami sudah beberapa kali membuat alat gitu ya, dan
ini yang saya bawa, salah satu yang saya bawa, ini judulnya Michael gitu ya. Memang wujudnya masih belum bagus gitu, wujudnya masih belum bagus. Ini hanya prototipe, kami kenalkan saja kepada Bapak Ibu, di mana di sini nanti akan kami tumbuhkan mikroba kami, dan juga teknologi yang lainnya juga kami menggunakan teknologi enzim seperti itu, yang bisa memecah senyawa-senyawa yang sangat rekalsitran kalau kami sampaikan, yang sangat strukturnya yang sangat komplit begitu, untuk dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana begitu. Nah, kemudian mungkin tidak berlama-lama, ini juga akan kami sampaikan dari adik-adik mahasiswa yang kemarin menang di Polandia. Barangkali Mbak Bulan dan kawan-kawan silakan bisa menyampaikan. Nah, kebetulan ini sedang kami lakukan penelitian juga. Nah, Dek Bulan ini meneliti tentang ini, tapi dalam bentuk seperti robot begini ya, atau seperti lemari. Nah, tapi di dalamnya ada mikrobanya di situ. Silakan Mbak Bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas. Jadi ini adalah alat yang kami inovasi baru dari kami, namanya HiFi Wave. Untuk bagian-bagian dari alatnya ada, kita menggunakan untuk mengukur keasaman dari basaan dari limbahnya. Terus setelah itu ada tangki filter biologis. Ini dari tangki filter biologis. Ada tangkinya, tangki air masuk dari limbah, terus kemudian dari tangki air masuk limbah bergerak ke kotak berikutnya berupa tangki biologis. Di situ ada mikrobanya ya. Iya, di sini miselium ya. Menggunakan jamur dari jamur aspergillus. Oke, kami menggunakan mikroba berupa jamur aspergillus. Strainnya GPN. Kemudian setelah masuk ke tangki, dialirkan ke tangki yang kedua begitu ya Mbak Bulan ya. Ya, tetapi sebelum itu dikembangkan dulu jamur yang dilakukan kita udah ambil okay. Satu, setelah itu kita beri nutrisi yang nantinya akan diinkubasi selama satu minggu. Setelah itu diinkubasi itu maksudnya direndamkan gitu ya. Jadi si mikrobanya itu dibiarkan untuk makan dulu gitu ya, didiamkan limbahnya ke dalam tangki yang pertama. Kemudian setelah didiamkan selama satu minggu itu akan dialirkan atau dipindahkan ke dalam tangki filter biologis kedua untuk diinkubasi kembali supaya memastikan bahwa limbah yang di tangki pertama itu sudah lebih bersih dibandingkan dengan sebelumnya gitu ya. Oke, baik, masuk ke tangki kedua, baru kemudian tangki kedua kita setelah dimasukkan ke tangki kedua kita lakukan pengecekan keasaman dan kebasan menggunakan termometer dan TBS meter. Oke, baik, untuk di selanjutnya dibuang ke parameter lingkungan. Dibuang ke lingkungan. Iya, Mbak Bulan masih malu-malu, Pak. Masih semester 2 atau 3? Masih semester 3, tapi sudah berani lomba ke ranah internasional ini. Beri tepuk tangan. Ini ada Mbak Adis, kemudian Nisa Hakim, dan Jasmin. Baik, iya. Mudah-mudahan yang dikembangkan sama adik-adik mahasiswa ini juga bisa dikembangkan atau diaplikasikan juga di tempat Bapak Ibu. Nah, yang utamanya ini yang sudah saya sampaikan tadi, ini adalah Michael judulnya. Jadi di dalamnya diberikan
mikroba, ada dua penyaringan mikroba seperti itu, dan juga di dalamnya ada enzim, Pak. Nah, ini sangat efektif, dan kalau kami lihat dari parameter yang kami ukur begitu ya. Nah, ini terjadi penghilangan warna yang cukup efektif seperti itu. Nah, jika akan dicobakan boleh suatu saat nanti, mungkin nanti dapat dilakukan di mana? Monggo kesel, saya mandor begitu nanti supaya uji coba ini bisa langsung. Untuk penelitian sendiri itu kan kita yang dibatik ya. Untuk kayak pewarnaan kan ada tiga macam, dari indikosol, naptol, sama reaktif atau yang sulfipigmen. Ada indikosol, ada naptol, ada porsen. Ini yang diteliti yang apa? Apa? Iya. Semua mudah-mudahan sudah kami coba, ya. Tapi yang sangat efektif itu kemarin kami sudah mencobakan indigosol, dan dari hasil pemfilteran atau degradasi, tapi sebutnya degradasi ya, karena ternyata warnanya itu sudah sama sekali hilang, dan itu sudah sampai ke arah bening, ya, seperti warna minyak lah, minyak minimal itu begitu ya. Dan itu sudah kami cobakan ke tanaman dan juga kami cobakan ke ikan. Alhamdulillah ikannya itu tidak langsung mati seperti kalau kami langsung masukkan ke limbah seperti itu. Dan alhamdulillah juga untuk tanaman kami olah lagi untuk menjadi produk pupuk cair organik seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jauhnya mungkin kita uji cobakan begitu nggih. Seperti itu Bapak Ibu, ini hanya pematik saja, barangkali pengenalan dari saya yang mewakili Fakultas Biologi. Nah, kemudian ini berarti alat itu ditaruh di mana? Iya, ini hari ini hanya dikenalkan saja. Contohnya, kalau seandainya nanti diterapkan, terus ditaruh di mana? Apakah di pelubang buangannya atau di mana? Ini sebetulnya ada pompa di mana dari bak utama pembuangan ditampung terlebih dahulu, kemudian bisa dihisap dari pompa itu untuk dialirkan ke tabung penampung, kemudian dialirkan lagi untuk filtrasinya. Kalau gitu, kadar limbahnya bisa sampai berapa gitu? Nah, tergantung dari pemasaran. Kalau ini hanya prototipe, Pak, hanya 13,5 liter gitu. Jadi hanya contoh saja, kami hanya mencoba ini sebanyak 13,5 liter. Tentunya kalau ada permintaan dengan volume yang lebih besar lagi, ya tentunya akan bisa dibuat. Ya, mudah-mudahan ada pendanaan. Mungkin kalau untuk pendanaan itu bisa bekerja sama pemerintah daerah sih, atau nanti boleh. Mungkin kan BIS juga sangat peduli banget dengan kearifan lokal. Tapi kalau emang untuk pewarnaan limbah sendiri, kalau yang susah dicerna atau dijernihkan itu porsen. Kalau ini porsen itu emang paling gampang ya, kita didiamkan aja itu nanti juga jalan benih sendiri. Tapi kalau untuk zat kimia itu pastinya naptol, karena di situ ada kadar kostiknya. Betul. Mengapa penelitian ini lama? Barangkali mahasiswa dari tahun ke tahun berganti. Kok kenapa nggak ada jawabannya? Nggak ada sih, tidak ada. Jadi kita yang karena kami mencobakan beberapa macam dengan metode A gagal, metode B gagal, metode C gagal gitu Pak. Jadi ya itu. Nafta memang dan frozen sudah kami cobakan. Alhamdulillah sudah ada penurunan, tetapi tidak sebagus indigosol gitu. Kalau indigosol itu betul-betul sudah tidak ada endapan, sudah tidak ada sisa lagi, tidak ada apa namanya
sisa-sisanya begitu, sudah tidak ada sisa-sisanya dan bisa menjadi produk siram tanam minimal gitu yang bisa disiram dan tanamannya itu ternyata ada, kami mencoba ada tanaman bawang merah, cabai. Malah justru tanaman bawang itu disiram pakai hasil degradasi limbah itu ternyata hasilnya tuh lebih subur dibandingkan dengan hasil pupuk cair lainnya atau cuma disiram dengan air. Baik, mungkin dari saya itu dulu.